Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kelas hari ini kita akan belajar berkaitan dengan alat-alat yang harus kita ketahui berkaitan dengan alat memanah recurve. Jadi di sini saya akan tunjukkan beberapa alatan dan apakah jenis ataupun nama alat-alat tersebut. Okey, pertama sekali yang harus kita tahu ini. Okey. Ini dikenali sebagai riser, ada setengah dikenali sebagai handle. Okey, ini adalah tempat di mana kita nak pegang memanah tersebut di kawasan sini. Okey, di sini tempat kita pegang. Ada beberapa bahagian yang harus kita ketahui adalah ini. Okey, ini adalah plunger button. Okey, saya tunjukkan. Ini adalah plunger button. Plunger button. Okey, riser. Ini adalah bahagian atas. Di sini adalah bahagian bawah. Okey, kita pegang kawasan ini. Okey. So biasanya kalau kita ambil daripada arches, kita akan pegang begini serah kepada arches yang lain. Okey. Seterusnya, benda yang paling penting adalah sight. Okey, tempat di mana kita nak aim. Ini adalah sight pin. Okey, ini sight pin. Okey, sight. Seterusnya, okey, ini adalah string. Okey, tali lah yang digunakan untuk kita pasang pada bow nanti. Okey, sekejap. Kita tengok string ni. Dia akan ada begini. So, bahagian yang pendek ni adalah bahagian atas. Yang panjang adalah bahagian bawah. Nak tahu, boleh tengok di hujung. Hujung ni ada dua lubang. Okey, lubang ni tak sama saiz. Okey, ini adalah lubang yang besar daripada satu lagi. Lubang yang besar ini adalah untuk bahagian atas bow, yang kecil adalah untuk bahagian bawah bow. Okey. Seterusnya, ini. Ini adalah lim. Okey, lim akan dipasang di bahagian atas dan bawah bow. Okey. Lim akan dipasang di bahagian atas dan bawah bow. Nak tahu atas dan bawah, boleh lihat di bahagian sini. Okey, di kawasan sini biasanya akan ada ditulis. Dia sama ada tulis upper ataupun bottom. So, setengah lim, dia hanya tulis bawah ataupun atas sahaja. Contoh, lim ini, lorong summit. Okey, kita lihat, ditulis ini bottom. So, bottom ini adalah bahagian untuk bawah dan ini adalah untuk bahagian atas. Dan kita boleh tengok dia punya length 68 inci. So maksudnya panjang bow ni 68. So nanti kalau nak pasang dia punya string, mestilah yang sama saiz 68. Weight maksudnya keberatan dia kalau kita tarik adalah 32 pound. Okay, 32 pound. So ini 32 sahaja. Seterusnya, okay, saya tepikan sikit ni. Okey, di sini. Yang ini adalah shot stabilizer. Okey, shot stabilizer. Yang ini long stabilizer. Okey, long stabilizer. Tujuan stabilizer ini adalah untuk stabilkan waktu kita nak memanah nanti supaya bow tidak terkiri ke kanan ataupun ke atas ke bawah. Yang ini adalah V-bar. Okey, akan disambungkan dengan short stabilizer nanti. Okey, begitu. Okay, ini V-bar. Dan untuk sambungkan stabilizer dengan bow, kita ada extender. Ini adalah extender. Pasangkan bersama dengan V-bar tadi. Okay, ini V-bar, okay, begitu. Dan ditambah dengan short stabilizer di sebelah tepi. Okay, begini. Dan juga long stabilizer. Long stabilizer. Okay, so ini set untuk stabilizer. Seterusnya, kita lihat pula. Ini adalah bow stand. Bow stand untuk kita pasang nanti. Kita akan pasang kaki dia. Ini yang advance. Kalau yang biasa dia akan gunakan plastik sahaja. Ok,
ini bosnya. Yang ini, oke. Ini adalah chest guard. Diletakkan di bahagian dada untuk elakkan string daripada kena dada. Oke, chest guard. Ini stringnya. Oke. Dan kita nak pasang string pada bow nanti. Kalau kita pasang seorang, kita perlukan stringnya ni. Oke. Seterusnya, oke. Ini. Inilah arrow. Oke, ada beberapa bahagian daripada arrow ni yang harus kita ketahui. Oke, yang pertama kita kena tahu ini namanya adalah shaft. Oke, shaft. Di sini knock. Ujung ni knock. Ini adalah fletcher ataupun base. Dan di hadapan adalah point. Point. So, ini bahagian. Lagi arrow. Sebelum memanah, kita kena check dahulu bahagian arrow ini dalam keadaan baik. Okay. Seterusnya, ini adalah okay, yang diletakkan di pinggang. Quiver. Quiver. Biasanya kita akan pasang pada bahagian pinggang. Pinggang adjust. Begini, di sebelah tepi lah. Okay, bahagian depan, sebelah tepi. Dan kita akan letakkan arrow. Okay. Letakkan arrow pada quiver ini. Okay. Di quiver ini, kita biasanya letakkan beberapa item seperti contoh ini adalah amgad. Amgad ini untuk mengelakkan daripada biasanya pemanah-pemanah yang baru, beginner, selalunya string akan kena pada bahagian tangan sini. Ia menyebabkan lebam. Jadi ini menyelamatkan kita daripada kena. Okay, so kita letakkan sebelah sini lah. Di sebelah tangan yang mana memegang bow. Okay, so kita tarik. Dan biasanya pada quiver juga diletakkan di bahagian atas ni adalah ini. Ini adalah finger tap. Okay, finger tap ni digunakan untuk letakkan jari kita. Okay, masukkan dan seterusnya kita akan ketatkan. Okay, ini adalah finger tap. Okay, kenapa finger tap ni sesuai lah. Biasanya kita kena lebihkan sedikit jari kita daripada finger tap. Itulah design yang sesuai. Sebab kalau kita nanti letakkan begini, dia akan jadi sama dengan jari kita. Okay. So, ini adalah finger tap. Alright. Okay, so kita letakkan balik. Dan satu lagi. Ini adalah T-ruler. Okay. T-ruler ini kita nak tentukan nanti. Okay, T-ruler ni biasanya kita gunakan untuk kita setting nanti bow kita. Okay, so itu saja untuk pengenalan berkaitan dengan alat-alat pada memanah reaker.